Siapa sangka ternyata bahan baku makanan astronot dari Rusia dan Amerika berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Rangga Warsita Aji, seorang anak muda di desa Sidowaya sejak tahun 2017, sudah mengembangkan budidaya alga atau ganggang dalam air tawar. Alga produksi Rangga ini sudah menembus pasar ekspor tepatnya Amerika, Rusia, Prancis sejak 2019 lalu. Alga atau ganggang beragam jenisnya yang bersifat autotrof atau dapat menyusun makanannya sendiri. Inilah jenis ganggang hijau atau mengandung klorofil yang dibudidayakan di desa Sidowaya, Kecamatan Panon Harjo, Klaten, Jawa Tengah. Siapa sangka, tumbuhan yang semula dianggap hama ini mampu menjadi komoditas sumber makanan dan pemasok gizi masa depan. Jenis alga yang dikembangkan ialah alga spirulina yang mudah ditemui di perairan air tawar Indonesia. Selain astronot, para tentara yang bertugas di perbatasan juga mengonsumsi alga dari Pulau Harjo. Jika mengonsumsinya pagi, siang, dan malam, setara dengan mengonsumsi 1 kg sayur dan buah-buahan. Sangat praktis untuk diproduksi dan punya peluang sebagai sumber makanan masa depan. Penjualan alga produksi warga Sidowaya itu dikemas dalam bentuk kapsul. Kapsul itu terbuat dari tanaman air alga spirulina yang dibudidayakan sendiri oleh Bumdes Sidowaya bersama pemuda desa setempat. Selain diproduksi sendiri, bahan baku ini juga dikirim ke berbagai kota di Indonesia dan di luar negeri.